Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara mendapatkan dan mencari barang murah di aplikasi Shopee. Untuk caranya sangat mudah sekali. Untuk cara yang pertama, kalian harus beli produk Shopee di tanggal yang cantik. Misalkan untuk tanggalnya kita beli tanggal 1 bulan 1 misalkan. Dan untuk selanjutnya tanggal 2 bulan 2. Itu biasanya terjadi flash sale atau harga murah di aplikasi Shopee. Dan untuk harganya sangat beda sekali dengan harga di lain tanggal itu. Jadi kalian harus beli produk Shopee di tanggal dan bulan yang sama. Misalkan bulan 1 tanggal 1, tanggal 2 bulan 2, dan seterusnya. Selanjutnya, untuk cara yang kedua, kalian cari menu flash sale. Kalian buka aplikasi Shopee kalian. Kalian cari menu flash sale seperti ini. Dan kita klik lihat semua untuk melihat beberapa produk yang dijual murah. Kita klik lihat semua. Nah, ini adalah produk yang dijual murah. Itu ada 10.000, ada 2.000, ada 1 rupiah. Nah, itu sangat banyak sekali untuk pilihannya. Ini ada lampu seharga 2.000. Ada stop kontak seharga 9.800. Ada phone holder seharga 5.000-an aja. Jadi begitulah untuk cara atau mendapatkan harga Shopee yang paling murah. Banyak sekali untuk pilihan produknya. Kalian bisa cek untuk harga di lain tanggal ini atau di lain tanggal nomor cantik, di lain tanggal cantik maksudnya. Misalkan tanggal 1 bulan 1. Sekian untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.